Kasus Bu Nur Hayati ini memberi pesan kuat kepada publik. Kalau kita nggak hati-hati ini, bisa Ya. menjadi syiar ketakutan. Jadi nanti masyarakat akan berpikir berulang kali untuk Ya. mengambil tanggung jawab melapor ketika melihat atau mengetahui adanya tindak pidana kejahatan yang ia ketahui gitu. Padahal Ya. sebetulnya kewajiban sebagai warga negara kalau melihat sebuah kejahatan, maka tugas utama kita yang paling paling utama dan paling elegan itu bukan main hakim sendiri toh, tetapi kan Ya. harus melapor ke kepolisian. Nah, itu yang disebut sebagai pelapor. Nah, karena mereka punya keberanian untuk itu, mesti diapresiasi, dilindungi mereka, kemudian diberi apresiasi. Bahkan tadi PP 43 itu dengan sangat jelas menyebut nominal penghargaan kan ya, ada piagam, ada premi sampai 200 juta. Nah, Nur Hayati Bangke. itu jangankan dapat 200 juta, Mas, langsung beliau malah di ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.